Kegiatan bersih pantai dalam rangka Harhubnas 2024 Hari Perhubungan Nasional ke-53 yang dilaksanakan di area Sorebase Ujung Baru Pelabuhan Belawan, Jumat tanggal 13 September tahun 2024 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatan langsung dipimpin Kepala KSOP Utama Belawan Rivolindo, seperti membersihkan pohon yang tumbuh di pesisir pantai, membersihkan sampah, mengangkat ban hingga diangkut menggunakan pickup. Dengan tema transportasi maju Nusantara baru, hadir beberapa staf mewakili Pelindo 1 Belawan, Diantoro, Ivan didampingi staf distrik navigasi Belawan, seluruh pegawai KSOP dan instansi lingkup pelabuhan Belawan. Revolindo melalui Marganda Sihite menyampaikan pesan Direktur Jenderal Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Kemenhub Antoni Arief Priyadi agar setiap UPT di Kementerian Perhubungan yang ada di daerah maupun pusat untuk melaksanakan aksi bersih-bersih pantai. Jadi KSOP Utama Belawan melaksanakan kegiatan aksi bersih, bersih pantai dan laut ini, dan nanti siang ada lagi kampanye keselamatan pelayaran khusus para nelayan dan perusahaan-perusahaan agen pelayaran di akan dilaksanakan nanti siang, dan aksi bakti sosial kepada para nelayan di sekitar Pelabuhan Belawan ini. Ini merupakan rangkaian hari memperingati Hari Perhubungan Nasional. Ini setiap tahun kita laksanakan sebagai ucapan syukur kita terhadap ulang tahun dari Kementerian Perhubungan untuk tahun ini. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun didedikasikan untuk masyarakat di sekitar Pelabuhan Belawan yang telah mendukung pemerintah dalam hal memajukan transportasi, kita memberikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya di Pelabuhan Belawan yang telah mendukung kemajuan transportasi yang ramah lingkungan baik laut, darat dan di udara.